Oke, kembali lagi di channel Lontong Sop. Kali ini kita akan bermain Overcooked 2. Kali ini saya ditemani istri saya, Maya Rahuma. Bisa subscribe juga channelnya di YouTube, khusus masak-masak ya. Oke, kita mulai. Oke guys, kita main apa ini namanya? Overcooked, main masak-masakan ya. Ini mainnya bareng istri tercinta ya. Guys, kita mulai dari awal. Start dari awal ya. Ya, yeah, next aja lah. Bisa skip ah, bisa skip guys. Nah, sudah. Okay. Kita kerja sama nih guys. Ini. Oh, enggak. Wow, nyala guys, tinggi guys. Ya, nyala. Ah, nggak bisa. Nah, ini piring. Oh, nah, ini jualnya. Kita angkat. Oh, kerja sama tim, jadi ada yang motong, ada yang nyiapin piring, terus kita antri nih. Nah, ini lempar piringnya, taruh dan banyak-banyak guys. Set lempar aja, lempar, pencet X nih biar cepet, pencet B, lari tuh, set ambil barang, pencet A. Nah, ini taruh, dijadiin satu nih guys. Ini antar Sator. Sekarang timun tuh, timun tomat jadi satu semua, kirim gampang guys. Karena kecil juga bisa kayak gini guys. Oh, tuh ini lagi kering guys. Bisa nih, jadi satu, set potong dong, bener dong, kerja nih. Selamat guys. Kenapa dilemparin? Dari potong tuh. Piring, tomat, ini, set. Mana dilempar? Tuh, tadi gak boleh dilempar, mana guys ini? Iya, tadi mah yang dipotong. Berapi-api skor kita guys. Ini udah diantar. Ayo, cepet. Kalau gambarnya jadi garis-garis dikit lah. Sambil makan keripik guys. Ini gak yang lebih susah nih. Oh, kemarin guys. Ngambil piring. Kamu bisa sih. Oh, antar. Taruh piring antar. Dang. Yes. Halo, ada yang tadi kita. Jangan bisa. Waduh, ngapain ini sempok semua dah? Nggak usah kayak gitu, biarin aja piringnya di situ. Nanti habisin piringnya ya kan.
Lama. Bisa diantar ke rumah. Mana sih? Kerjaan kamu? Itu guys, mana tuh? Set. Boleh ada waktu yang terbuang. Oh, damn. Ini udah nggak lambat guys. Ini mau mulu gak? Oh, kan oh. Jangan lama, bakar-bakar tuh waktunya. Ini dulu. Mas. Ya Allah. Lagi makan situ, ya dulu dong makanya. Maaf guys, ya sampai kita salah kirim guys. Tadi itu contoh ya, kalau salah tuh gitu. Tuh, udang-udang semua tuh, udang. Kita harus fokus di atas pojok kanan kiri. Instruksinya apa? Pojok kiri. Pojok kanan kiri. Kanan kiri. Nah, enggak. Iya. Ini juga bintang lah. Kelihatan sampai kamu. Pas lagi gelap gitu kamu kelihatan. Gelap. Oh, sayang. Ya, kata. Sampai kebanyakan. Jep. Ya, masih yang kamu merah. Salah kali tadi. Enggak digeserin ngomong gini. Sorry. Harusnya geser guys. Itu udah 3 bintang. Mungkin lagi. Gampang lah ini. Masak nasi. Nah, ini 3 masak nasi. Potong ikan. Siapin, jadi itu guys caranya. Nanti masih matang. Ya Allah. Kamu mau jenis aja kan? Oh, hampir sendiri guys. Tanter loh kalau jadi. Masak manusia lagi guys. Ini dong. Nah, ini tuh. Kamu ngasih. Ini tuh strategi ya. Semacam banyak. Masa kok ini? Ini itu aja terus. Piring bertumpuk, jangan ditumpuk juga tuh piringnya. Menang lah, 400. Ngisi-ngisi awal masih mudah guys. Ini kalau masak nasi. Kalau nasinya kelamaan bisa gosong, udah karen guys. Tantangan berikutnya ini piring yang kotor harus kita cuci dulu guys. Tapi
diantar terus dicuci. Oh. Udang. Nah, di sini ya. Dan bisa kita antar langsung. Nah, di sini udah matang. Kita taruh air yang udang kita potong. Ini guys. Nah, tuh si piring. Di rumah nggak rajin, di sini rajin. Yang taruh nasi dulu semua dong. Oh iya. Mengirim gimana? Dos, nasinya gosong. Ah, tidak. Apa aja? Apaan? Terus ngapain? Nah, sekarang sih udah matang. Kita antar guys. Cuman dong, satu lagi. Ini dong, anterin. Nah, itu masih siang nih. Sampai parah nih. Masuk nasi, kosong. Aduh, salah nasi gue dong. Ah. Kalau salah kita bisa hapus guys, buang, mubazir sih tapi mubazir itu teman kesehatan. Gue rasa sih gue gosong. Timunnya mana nih? Ntar dong. Sekolah kecil ini. Masih mau gak? Gak tau, nanti juga bagus. Oke, okay, sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya channel Lontong Shop. Oke, okay, sampai jumpa di part berikutnya. Oke, okay, see you guys.